Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron buku harian seorang istri yang tentu saja saat ini semakin menegangkan. Nah, sahabat Mimin, yang dimana di episode kali ini seperti yang kita ketahui ya, bahwa ketika Dewa Buana akan mengembalikan berlian tersebut, para Buana pun sepertinya mengetahui jika Nana dan juga Dewa mempunyai sebuah rahasia yang sangat begitu besar ya guys. Sehingga tentu saja hal tersebut Dewa Buana pun tidak bisa menyimpan rahasia itu dan akhirnya mengatakan kepada para Buana. Di sisi lain, para Buana juga memberikan saran agar Dewa Buana jangan mengembalikan berlian itu. Namun Dewa menolaknya. Ketegangan juga terjadi antara Dewa dan juga para Buana dikarenakan para Buana sangat menginginkan berlian yang sangat begitu mahal itu ya guys. Namun Dewa tidak mengizinkannya dan tidak memberikannya karena Dewa akan tetap berusaha untuk memberikan berlian tersebut kepada yang berhak yaitu pemiliknya. Nah, sahabat Mimin, akankah Dewa berhasil ya nantinya memberikan berlian tersebut? Namun tentu saja dengan bantuan dari Rara ataupun Rere dan juga yang lainnya, Dewa akan secepatnya mendatangi kediaman orang yang punya berlian itu. Namun di sisi lain tentu saja hal itu sangat membuat para Buana kecewa kepada Dewa dengan apa yang dilakukan oleh Dewa karena Dewa tidak menuruti apa yang diinginkan oleh para Buana itu. Nah, sahabat Mimin, namun di sini Dewa pun tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh para Buana. Bahkan saat ini Parah memang benar-benar begitu kesal. Akankah nantinya para Buana menyuruh anak buahnya ataupun Tony ya guys untuk menggagalkan rencana Dewa memberikan berlian tersebut kepada yang punya? Namun jika memang seperti itu, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh para Buana untuk menggagalkan rencana Dewa dan juga Nana semoga saja gagal ya guys dan tidak akan pernah berhasil. Di sini para Buana sangat begitu tertarik dengan berlian yang nilainya cukup miliaran rupiah itu. Bahkan di sini Nana tidak ingin sama sekali mengatakan apapun kepada Pak Noval, namun Dewa malah sebaliknya memberitahu hal itu kepada para Buana. Nah, sahabat Mimin, akankah berhasil para Buana menggagalkan rencana dari Dewa Buana? Saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang akan tayang di SCTV pada tanggal 17 Agustus 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.